dikit lagi, sedikit jadi deg-degan nih. Oke ya, siap-siap. Wah, bagus banget. Jelasin dulu apa yang dirubah. Kalau dapur itu kan ada yang sudah ada cor-coran, ada juga bisa yang dibikin tidak ada cor-corannya. Tapi karena sudah ada cor-corannya, tentunya the project ini menghargai apa yang sudah dilakukan si yang punya rumah. Jadi kita kasih top cable baru. Wah, iya bagus ya. Kan? Bagus banget bisa nyimpen banyak peralatan ya. Ini namanya peralatan, ya. Merquin. Ini ada meja breakfast. Ya. Di sini dimaksimalkan tetap jadi tempat penyimpanan barang, ya kan? You say that I just can't deny it. Made it so. It's not like I don't like surprises that are unpredictable. And I don't wanna know what if this, what if that goes wrong. I can't hold back no more. Oh, I got my heart, I got my job. Berubah kan bagian belakangnya juga. Oh iya, kok tamannya jadi cantik banget. Iya, dan kita ada beberapa tanaman hijau. Iya. Biar lebih homey, ya kan? Dan natural juga ya. Betul sekali. Nah ini, selain ada meja breakfast, ada cermin kita kasih. Oh, okay. Supaya lebih cozy, lebih homey. Pas banget, cermin. Aku suka ngaca sambil masak sih. Tetap ngaca. Nah, kemudian di sini ada lampu gantung juga cantik. Pilihan dari Mas Ulil dan teman-teman tuh. Cantik banget sih ini. Jadi ada romantik-romantiknya ya, gitu. Betul sekali. Nah, mudah-mudahan suka dengan kerja keras kami. Ini sekali lagi bukan kerjaan saya, tapi kerjaan seluruh tim The Project Trans TV. Di sini ada kolaborasi dari PT Arco Marmer, ada juga dari Hana Plywood. Jadi semoga senang dengan hasil kerja kami, tim The Project, dan keluarganya menjadi lebih harmoni. Makasih banget. Siap, aku mau makasih banget buat tim The Project dan juga Mbak Anis yang udah bikin dapur aku jadi keren. Desain warna aku suka banget dan pastinya bakal bikin aku jadi rajin masak untuk keluarga aku. Pokoknya makasih banget tim The Project dan sukses terus. Got my love, you got my soul, you know my door is open for anything.